Selamat datang di Kampus Politeknik Pelayaran Banten, Kampus Kolaborasi. Adik-adik, setelah melewati proses seleksi yang panjang dan melelahkan, kini saatnya masuk asrama. Kampus Politeknik Pelayaran Banten merupakan sekolah kedinasan yang berada di naungan Kementerian Perhubungan. Kampus ini berada di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kampus Poltekpol Banten memiliki luas 18 hektar yang suasananya sejuk dan nyaman. Selain itu, Kampus Poltekpol Banten juga memiliki fasilitas olahraga yang memadai, seperti lapangan futsal, basket, voli, dan badminton. Selain memiliki fasilitas olahraga, kampus kami juga memiliki gedung utama, di mana gedung utama merupakan pusat perkantoran Poltekpol Banten. Di sebelah gedung utama juga terdapat lapangan Seven Ocean Pool, di mana tempat ini adalah tempat kegiatan taruna-taruni melaksanakan apel dan upacara. Setelah melaksanakan apel, taruna-taruni langsung menuju gedung Elnat untuk melakukan pembelajaran. Di sebelah gedung Elnat terdapat gedung Apodis, dan gedung ini adalah tempat taruna-taruni melaksanakan kegiatan makan. Nah, ini adalah gedung asrama di mana adik-adik akan tinggal selama melaksanakan pendidikan. Di samping itu, kampus kami juga memiliki auditorium, laboratorium, dan simulator untuk menunjang pembelajaran taruna-taruni. Dan untuk adik-adik taruni nanti akan menempati asrama kapela. Dan asrama ini memanglah dikhususkan untuk taruni tinggal. Di sebelah asrama kami juga terdapat masjid yang merupakan tempat ibadah untuk taruna-taruni yang beragama muslim. Selain memiliki gedung dan fasilitas yang memadai, Poltekpol Banten juga memiliki pemandangan laut yang indah loh. Ini dia pemandangan lautnya. Jadi gimana nih adik-adik? Udah nggak sabar kan untuk memasuki kampus Poltekpol Banten? Jangan lupa juga ya, persiapkan perlengkapan kalian untuk masuk asrama dan jangan lupa jaga kesehatan. Bersama kami, kalian pasti bisa. Kami tunggu di Politeknik Pelayaran Banten, Kampus Kolaborasi.